Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya praktek masalah kipas mini ini. Ini murah. Nanti kalian lihat apakah mantap. Kemudian ini modul suhu. Ini juga murah. Sekarang harganya 19.000. Yang akan saya gunakan sebagai sensor panas supply modul ini, modul step up down. Oke, rangkaiannya mudah. Kipas dinyalakan oleh sensor suhu. Ini mengaktifkan kipas pada saat suhu yang kita set. Nanti kita praktek. Oke, ini sensor suhunya, saya lem saja. Oke, saya rapikan dulu, saya beri catuk. Oke, sudah saya rangkai. Saya menggunakan input 12 volt, kemudian input positif ke modul PSU dan ke modul suhu, kemudian yang negatif ke modul PSU, kemudian ke modul suhu juga. Positif modul suhu masuk ke positif dan K1, K0-nya masuk ke positifnya kipas. Dan satunya lagi negatif kipas langsung ke negatif input. Oke, ini pengukur tegangan. Dan untuk lengkapnya, kalian bisa lihat cara set modul suhu ini di video saya di sini. Oke, kita lihat dahulu set suhu ini. Saya klik set. Saya set di 40, dia akan nyala. Ini suhu kamar 33,7. Oke, saya nyalakan. Untuk yang baru lihat video ini, akan saya set dahulu, kita lihat dahulu. Ini modul step up down. Jadi walaupun input di 12, bisa kita atur tegangannya dari 1,25 sampai 32. Kita lihat tegangan terkecilnya, saya putar ke kiri. 1,25 kira-kira. Kemudian tegangan terbesarnya, ya, modul ini tegangan terbesar sekitar 25,5 volt, tidak sampai 30. Oke, kemudian saya akan menyalakan beban bulb 12 volt. Saya kecilkan dahulu tegangannya. Saya buat di 10 saja atau 12. Saya buat di 10 saja. Seperti ini. Kemudian akan saya coba, sudah benar semua. Ya, untuk sensor suhunya saya menggunakan lem besi, saya tempel di salah satu IC-nya. Ini IC-nya ada dua modul ini. Oke, tujuan saya sebetulnya untuk mempraktikkan kipas ini agar lebih sedikit terlihat bagus kalau kalian membuat power supply dengan pendingin kipas model ini. Ini harganya murah, tidak sampai 8.000. Sorry, saya dapat sekitar 8.500. Linknya ada pada deskripsi video. Oke, saya coba, saya beri beban. Kalian lihat suhunya 36. Saya tambah beban saja. Ini kira-kira 20 watt ini. Lihat, saya tambah beban, apakah sanggup? Masih sanggup. Empat dua biasanya on, ya, 42.
Kenapa 42? Bisa kalian perhatikan di cara setting modul suhu ini. Oke, kita lihat apakah suhu masih naik terus dengan ditambah kipas seperti ini. Oke, saya diamkan dahulu, sepertinya lama. Oke, setelah setengah jam saya nyalakan, kalian lihat suhunya tidak sampai 60. Artinya kipas ini walaupun jaraknya jauh bermanfaat. Kemudian akan saya coba turunkan, jadi saya mati. Sorry, kemudian akan saya coba apakah kipas ini mati. Saya bebannya saya matikan dahulu. Oke, saya matikan saja dahulu biar cepat. Oh ya, untuk kalian yang ingin memahami cara kerja modul ini dan spesifikasinya, bisa kalian lihat videonya di sini. Sudah 41, harusnya 40 mati ya, benar, kipas off. Saya coba beri beban. Sebelum naik, saya naikkan saja. Satu, sebentar lagi nyala ya, mantap. Oke bro, untuk aplikasi lainnya bisa kalian buat sendiri atau pikirkan sendiri. Yang pasti untuk apa saja bisa, selain untuk pengukur suhu ternak ayam tentunya. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.